belum ada teman-teman yang hadir ya. Iya, kelas masih kosong. Ya, sudah ada Mas Natswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Natswa. Ya, selamat malam. Ini kelas masih sepi ya. Nampaknya ini ya, teman-teman agak sibuk ya. Akhir-akhir ini, Mas Najwa. Ya. Gimana kabarnya? Iya, saya mengikuti dari FB itu kok nampaknya ini teman-teman banyak yang sibuk. Iya. Ya, enggak apa-apa, nanti mungkin bisa ini memutar kembali rekaman kelasnya, ya. Bagaimana kabarnya, Mas Natswa? Suara saya apakah jelas, Mas Najwa? Iya, saya berharap ini ya, teman-teman angkatan 2 segera ini apa bisa longgar, bisa agar bisa ini kembali aktif di kelas. Ini Mbak Citra yang biasanya masuk hari ini juga nggak masuk ya, Mas. Nanti kira-kira waktu tatap muka di KDEI, waktu tatap muka offline, kira-kira berapa banyak yang bisa masuk, Mas? Ya, selamat malam Mbak Praharsini. Teman-teman, apakah hari Minggu bisa hadir di KDII? Ya, waalaikumsalam Mbak Praharsini. Selamat malam. Gimana Mbak kabarnya? Apakah sehat? Oh, sedikit ya. Ini musimnya pada pulang balik ke Indonesia ya. Bulan-bulan Februari. Mas Natwa nggak mudik. Mbak Prahari sini nggak mudik.
padahal kelas angkatan 2 ini loh dikenal kompak, rukun, dan ini kooperatif. Saya berharap kerepotan-kerepotan atau beban-beban di luar kelas bisa ini diatasi, sehingga ini teman-teman semua bisa kembali aktif ya. Ini minggu keberapa ya, kalau nggak salah minggu ke 10 ya, minggu ke 10, jadi tinggal 3 minggu terakhir sudah UAS. Iya, saya mengikuti dari FB, memang ini ya teman-teman pada banyak yang ini repot. Ya, ya mudah-mudahan di minggu-minggu mendekati UAS nanti ini sudah nggak repot lagi ya. Jadi ini 3 minggu terakhir menjelang UAS. Jadi nanti nggak kerasa sudah akan naik ke kelas 3 ya. Akan naik kelas 3 jika naik ya. Mudah-mudahan naik semua ya. Pengen naik kelas apa enggak ya, Mas? Pengen naik kelas atau tidak? Ini Mbak Praharsini masih masih bisa mendengar suara saya ya, Mbak? Ya. Masih lama UAS naik kelasnya. Kan ini semester genap ya, Mas? Iya kan? Masih semester berapa lagi? Masih ada satu semester lagi untuk menjelang kenaikan kelas. Apa begitu ya? Masih lama ya. Ya mudah-mudahan ini ya prinsipnya teman-teman ini sembari bekerja bisa meluangkan waktu ya untuk pilihan yang sudah dipilih untuk bisa melanjutkan sekolah ya. Harapan saya begitu. Iya, selamat malam Mbak Eva. Waalaikumsalam. Nanti tanggal 6 itu berarti kalau 3-4 orang siapa aja itu yang akan hadir, Mas? Ya, sambil menunggu yang lain. Gak bisa hadir ya, Mbak? Mbak Praharsini apa dari Jawa Barat, Mbak? Kok ada ini kata mah? Saya mah nggak bisa hadir pas TTM. Ya, itu kan biasanya logat orang Jawa Barat. Apa Mbak Praharsini dari Jawa Barat? Selamat malam Mbak Mila Carmila. Ya, waalaikumsalam. Ini kelasnya masih 3 orang, Mbak. Oh, ya pantas ya dari Indramayu.
Sudah berapa lama di Taiwan, Mbak? Mbak Prahar sini. Ya, baik teman-teman semua, ya, ini bisa kita mulai ya. Nanti, mungkin kalau selesainya lebih cepat, kita akhir lebih cepat ya. Terakhir yang lalu, pada waktu UTS ya, minggu kemarin ya, bulan 5 pulang ya, Mbak. Bulan 5 pulang. Berarti ada kemungkinan nanti akan pindah KPC, Mbak. Akan ada kemungkinan lanjut di sekolah di Indonesia, Mbak Bahar sini. Ya, baik teman-teman ya, bisa kita mulai ya. Pada malam ini kita akan membahas bab 12 sama bab 13 ya, pelajaran 12 sama pelajaran 13. Oh, balik lagi ya. Sementara kalau minggu lalu kita UTS ya. Nah, sementara saya mengkoreksinya belum selesai semua, hanya sekilas ya, saya melihat dari yang IC hampir semuanya kok nggak bener untuk yang IC-nya ya. Jadi ada soal yang menulis datar pustaka itu hampir semuanya kurang tepat ya, sehingga nanti ketika pemantapan, ketika tatap muka online ya, atau ketika tatap muka di KDII ya, kita akan membahas mengenai itu ya, akan membahas mengenai hal-hal yang saya rasa perlu ditekankan ya, seperti halnya misalnya penulisan daftar pustaka, ejaan ya, terus kemudian ini terkait dengan sistematik apa ini ya, apa karangan ilmiah kalau nggak salah ya. Ini khususnya dua dua ini yang paling penting yang nanti pasti akan saya bahas ya. Jadi nanti tatap muka di KDII akan saya pilihi topik-topik yang sekiranya teman-teman perlu dimatangkan ya, agar nantinya ini memahami lebih baik ya, seperti itu. Ya, kita mulai ya. Untuk malam ini topiknya adalah tentang topik olahraga. Jadi bacaan-bacaannya banyakkan tentang olahraga ya, seperti itu. Nah, pada topik olahraga ini seperti biasa, nanti teman-teman diharapkan bisa mendengar hal-hal yang kaitannya dengan olahraga, berbicara, membaca maupun menulis ya. Nah, di sini ada tiga sub pokok bahasan atau tiga pokok bahasan ya. Pastinya membaca teks biografi, menulis karya tulis ilmiah, dan bisa mendengar informasi gitu ya, atau bisa merangkum ya. Jadi hanya tiga pokok bahasan, begitupun nanti di bab 13 itu pun hanya tiga pokok bahasan. Jadi kalau saya rasa nggak terlalu banyak, karena ini pun sudah yang lalu, minggu-minggu yang sebelumnya ini sudah pernah kita bahas. Jadi nanti kita lebih banyak ke arah latihan soal ya, latihan soal dari soal-soal kompetensi Anda. Masih ingat nggak apa namanya biografi? Masih ingat apa namanya biografi ya? Masih ingat? Ini ya, ini contohnya misalnya begini, membaca teks biografi, iya sejarah hidup, ya sejarah hidup, hidupnya siapa? Hidupnya tokoh-tokoh gitu ya. Jadi kalau yang apa yang ditulis itu adalah biografinya
orang lain itu namanya ya hanya biografi. Tapi kalau yang ditulisnya adalah riwayat hidupnya sendiri, maka namanya adalah apa? Kalau misalnya seperti ini, biografi Taufik Hidayat, maka ini namanya biografi, gitu ya. Tetapi kalau yang ditulis diri punyanya sendiri, autobiografi, betul ya, Mas Matswa. Baik. Nah, misalnya saja seperti ini. Ketika membaca biografi seseorang, apa sih yang ada dalam pikiran kita, gitu ya? Kadangkala pasti biografi yang dibaca atau yang katakanlah dipublish atau yang diterbitkan itu biografi dari tokoh-tokoh yang sukses gitu ya. Tokoh-tokoh yang sudah punya punya nama atau yang terkenal lah, populer gitu ya. Harapannya dengan membaca biografi itu pada akhirnya apa? Bisa menginspirasi atau minimal kita bisa menteladani gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau masalah biografi, pada tatap muka yang sebelumnya, kalau nggak salah di bab 11, itu sudah pernah kita bahas. Jadi, ini akan lebih cepat saja. Tapi, khususnya yang sekarang adalah biografi tentang tokoh olahraga, misalnya begitu, ya. Iya, dengan sudah pernah menulis autobiografi kalau seperti itu, Mas Natswa? Sudah pernah belum? Dalam biografi itu, selain apa bercerita mengenai perasaan mengenai ini ya, mengenai hal-hal yang pernah dialaminya sepanjang daur kehidupannya gitu ya, itu juga menjelaskan secara lengkap ini kehidupannya mulai dari kecil sampai dengan saat itu ya, atau saat paling akhir gitulah. Jika seseorang itu sudah meninggal atau tokohnya itu sudah meninggal, maka hal-hal yang dihasilkannya atau yang pernah dilakukannya atau seluruh jasa maupun lain-lainnya, karyanya itu semuanya ditampilkan gitu. Nah, umumnya teks biografi itu disusunnya oleh orang lain gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi Taufik Hidayat, Taufik Hidayat tadi yang menulis bukan Taufik Hidayat sendiri, tapi jika Taufik Hidayat menulis tentang dirinya sendiri, maka itu namanya adalah autobiografi, ya, seperti itu. Jadi cenderung mengapa kok yang menulis itu orang lain, ya, meskipun katakanlah inisiatif dari si tokoh, tetapi kadang-kala penulisnya adalah orang lain. Mengapa begitu? Ini tidak lebih karena ini ya, yang pertama mungkin ini penulis yang diminta adalah yang biasa menulis, sehingga katakanlah akan bisa menulis dengan baik gitu ya, alasan pertama. Yang kedua, unsur subjektivitasnya akan lebih sedikit gitu ya, meskipun itu bercerita mengenai perjalanan dirinya, akan tetapi jika orang lain yang menulisnya, maka jika itu memang suatu hal yang lebih, maka bisa diungkapkan betul-betul itu sebagai sebuah kelebihan gitu. Ya, itu yang pertama mengenai biografi. Ya, yang kedua adalah menulis karya tulis ilmiah. Nah, ini pun saya masih ingat ya, ini sudah pernah kita bahas yang lalu di bab-bab yang sebelumnya ya. Karya tulis ilmiah itu apa saja yang termasuk karya tulis ilmiah? Ada artikel ilmiah, ada artikel penelitian gitu ya, atau skripsi gitu, atau semacam karangan karangan ilmiah ya. Ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa ya? Ilmiah itu apa? Selamat malam, Mbak Rika. Ya, waalaikumsalam. Ya, masih ada yang ingat nggak ya? Ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa ya? Masih ada yang ingat ilmiah itu apa? Ada yang ingat gak ya ilmiah itu apa?
Masih ingat gak ilmiah itu apa? Ilmiah itu adalah berbasis ilmu, ya. Bahwasanya segala sesuatu yang disampaikan dalam tulisan itu tadi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu ya, atau berdasarkan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi tidak ngarang, tidak gosip gitu ya. Iya, Waalaikumsalam Mbak Nur. Ya. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Jadi sekali lagi kalau namanya karya tulis ilmiah adalah karangan-karangan ya, atau tulisan-tulisan yang itu didasarkan hal-hal yang bersifat berbasis ilmu pengetahuan. Jadi bukan bukan karangan, bukan imajinatif gitu ya, atau bukan rekaan gitu ya. Jadi ilmiah itu begitu. Jadi apa saja yang termasuk dalam karya tulis ilmiah? Seperti yang saya bilang tadi, ada laporan, ada artikel penelitian, ada artikel apa istilahnya, jurnal gitu ya. Itu adalah karya tulis ilmiah. Prinsipnya adalah berbasis ilmu pengetahuan ya, itu namanya ilmiah. Nah, ketika kita menulis karya tulis ilmiah, pastikan terlebih dahulu kita itu tahu topik apa yang mau kita tulis ya. Jadi misalnya kita mau menulis tentang mengapa olahraga itu penting ya, misalnya begitu. Mengapa olahraga itu penting? Maka setelah kita tentukan topik tentang olahraga, maka kita kembangkan menjadi subtopik-subtopik gitu ya. Nah, dari subtopik-subtopik tadi itu kita list gitu apa saja yang hendak kita tulis. Ya, itu sebenarnya langkah simpelnya begitu ya. Nah, dari teman-teman semua di sini, ada yang punya hobi olahraga enggak ya? Ada yang punya hobi olahraga? Suka voli ya, Mbak? Oh ya, ketika di sini bisa voli nggak? Mas Nakma juga suka voli. Jadi nanti bisa ini ya, bertanding ya melawan Mas Nakma dan ini dan siapa tadi? Mbak. Iya. Yeah. Di sini nggak bisa ya. Kalau di sini olahraganya gantinya apa? Treadmill, jogging, aerobik, atau fitness? Lari ya. Wah, Mbak Nur, jangan lari membawa kakek. Nanti kakeknya ini loh, apa, nanti di kursi roda Mbak tinggal lari nanti ini. Kursinya juga lari. Ya, baik. Jadi kembali ya, kalau misalnya kita ingin menulis sebuah karya tulis ilmiah dan kebetulan ini topiknya tentang olahraga, maka tentukan topik baru kemudian subtopik-subtopiknya ya. Nah, ini ada pedoman ya, karya ilmiah ya. Pedoman karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang narasumber ya. Di sini umumnya ketika menulis karya ilmiah itu pada intinya terdiri dari tiga bagian ya, bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup ya. Itu tiga bagian yang mungkin selalu ada di tiap-tiap itu ya. Mengenai sistematika itu bisa berbeda-beda antara satu sama lainnya ya. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi saya agak cepat saja dan nanti di bab 13 pun akan membahas juga yang ini ya. Oke. Kemudian yang pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai mendengarkan informasi. Ya, sering kali ya kalau misalnya ada sebuah diskusi gitu ya, ada sebuah diskusi, terus kemudian ada sebuah topik yang dibahas gitu ya, maka ketika seseorang berbicara dalam forum diskusi itu tadi, maka yang lainnya adalah harus mendengarkan gitu ya. Nah, ketika mendengarkan itu harapannya adalah juga bisa mendengarkan informasi yang disampaikannya tadi dengan baik. Jadi bisa mendengar secara aktif gitu ya. Nah, ketika ada yang berbicara, maka tugas dari yang pendengar itu adalah mendengarkan informasi yang disampaikannya tadi dengan cara apa? Dengan cara
mendengarkan secara aktif yang aturan-aturannya seperti berikut ini gitu ya. Yang harus diperhatikan seperti berikut ini. Jadi kalau ada orang ngomong, hargai, jangan dipotong gitu ya. Jadi berikan kesempatan yang hendak berbicara itu menyelesaikan dulu gitu ya. Sampai dengan selesai gitu. Diupayakan untuk tidak memotong di tengah jalan. Itu kadang-kadang kurang etis gitu. Kemudian ketika seseorang teman yang berbicara itu sudah menjelaskannya sampai tuntas gitu ya. Meskipun kita itu sudah tahu apa yang mau dia sampaikan, tapi kita tadi menghargai si pembicara gitulah. Kemudian yang disampaikan tadi kita rekam, kita catat intinya gitu. Kita pahami pokok-pokok penjelasannya tadi. Jika penjelasan tadi itu merupakan suatu informasi yang sangat penting ya, maka kita buat rangkuman gitu ya. Itu dari cara-cara mendengarkan informasi. Nah, pernah Anda melihat televisi tentang ILC? Lawyer Club? Pernah? Bukan Lawak Club ya. Tapi antara keduanya ILC maupun ILK ini punya kesamaan ya. Sama-sama di situ ada banyak orang yang di situ ada sebuah topik yang dibahas ya. Kemudian itu didiskusikan gitu ya. Nggak pernah melihat televisi Indonesia di sini, Mbak, Mas? Pernah melihat acara TV di sini? Pernah melihat TV khususnya acara ILC, Indonesian Lawyer Club? Pernah nggak? Kalau nggak salah di, oh ya pernah ya. Nah, itu kan terdiri dari banyak orang ya pesertanya, ada yang pembicaranya dan ada yang pendengarnya ya. Nah, itu tuh adalah tak lebih adalah sebagai sebuah forum diskusi ya, forum diskusi. Nah, ketika misalnya siapa itu membawa acaranya ya, Karni Ilyas ya, ketika misalnya si Karni Ilyas ini mempersilahkan seorang narasumber untuk berbicara. Oh, Mbak Nuriani ini sukanya Opera Van Java, bukan? Kalau ini bukan yang itu ya, Mbak. Ketika si Karni Ilyas ini mempersilahkan pembaca untuk pendengar ya, untuk atau narasumbernya untuk berbicara. Nah, yang lain akan mendengarkan. Nah, tapi ada yang mencatat, ada yang mendengarkan saja gitu ya. Itu adalah sebagai upaya untuk merekam apa sebenarnya informasi yang disampaikan. Yang sangat menarik itu kemarin ya, yang sangat menarik beberapa waktu yang lalu itu mengenai kasus yang sedang marak ya. Topik LGBT ya. Ya. Eh, Mbak Nur, apa singkatannya LGBT Mbak Nur? Mbak Nur Yani sukanya Opera Van Java. Mbak Nur, apa singkatannya LGBT? Ini kemarin dibahas ini, Mbak. Apa singkatannya, Mbak? Nah, ketika misalnya seseorang ahli. Ya, itu Mas Nasma yang ini karena memantau terus ya, Mas. Nah, ini kemarin kan sedang sangat booming sekali, sedang sangat hangat sekali berbincangkan. Nah, ketika misalnya satu narasumber berbicara, maka yang lain mendengarkan. Terus kemudian yang lain kemudian akan memberikan tanggapan, apakah setuju, apakah tidak setuju, atau netral, nah, seperti itu. Enggak, Mbak, ini bukan materi pelajaran kok. Ini acara di televisi yang tadi ILC tadi topiknya tentang LGBT ya. Maksud saya ingin mencontohkan ya,
tentang forum diskusi gitu ya. Ketika forum diskusi ada pembicara, ada pendengar gitu. Nah, ketika yang mendengar, maka kewajibannya adalah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh si pembicara. Itu maksud saya ya. Ya, nanti sesekali perlu dilihat ya, untuk memastikan, oh, kalau forum diskusi itu seperti itu, gitu ya. Nah, kesimpulannya dari pelajaran yang sekarang ini, yang untuk pelajaran yang bab 12 ini, tadi berbicara mengenai teks biografi, terus menulis karya tulis ilmiah, dan menyampaikan ringkasan yang didengar. Nah, ini apa ringkasannya adalah seperti ini. Simak baik-baik informasi yang disampaikan, catat apabila perlu, dan sampaikan kembali dengan bahasa sendiri. Ya, seperti itu. Ini adalah langkah-langkah ketika ini kita mendengarkan informasi tentang apapun, ya, dari forum diskusi apapun, ya, seperti itu. Nah, barangkali ada pertanyaan nih, teman-teman. Kalau belum ada, saya lanjut dulu ke bab 13, ya. Nanti sisa waktunya kita buat soal-soal, pembahasan soal-soal atau bahas dari ini, dari modul Anda, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah pelajaran 13 mengenai topik lingkungan, ya. Topik lingkungan ini, seperti biasa, ya, ini target yang harus Anda capai. Bisa mendengar, berbicara, membaca, dan menulis topik-topik yang kaitannya dengan lingkungan. Ya, di sini adalah yang pertama adalah menyampaikan hasil penelitian. Yang kedua adalah menulis karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga, bertanya dan menanggapi pembicaraan dalam diskusi. Jadi, nampaknya bab 12 dan bab 13 ini bersambung ya, topiknya hampir sama. Atau melanjutkan, memperjelas ya. Nah, sekarang yang pertama adalah hasil penelitian. Melaporkan hasil penelitian. Ya, ada yang tahu apa sebenarnya definisi dari penelitian? Atau istilahnya adalah artikel penelitian atau laporan penelitian. Itu sebenarnya bagaimana? Penelitian ya, itu adalah termasuk salah satu jenis karya tulis ilmiah ya, karena apa tadi ilmiah artinya berbasis ilmu ya. Jadi penelitian itu kalau dari bahasa Inggrisnya adalah ini kan ya, research. Research. Jadi mencari kembali atau istilahnya menggali kembali, mengeksplorasi lagi atau menginvestigasi kembali. Jadi hal-hal yang mungkin perlu digali kebenarannya gitu ya. Atau hal-hal yang perlu diuji kebenarannya itu diteliti ya, seperti itu. Jadi umumnya sebenarnya untuk level-level SMA pun untuk siswanya ya, kalau yang di siswa yang di SMA gitu ya, sekolah menengah atas juga sudah diajari cara melakukan penelitian melalui karya tulis ilmiah remaja ya, KIR, karya karya ilmiah remaja ya. Tapi penelitiannya masih bersifat dasar. Kalau nanti menjadi mahasiswa ya, jika teman-teman nanti melanjutkan ke UT ya, maka nanti yang menjadi tugas akhirnya adalah akan melakukan penelitian ya. Nah, ketika dalam laporan penelitian itu ya, laporan penelitian itu dibuat ketika selesai kegiatan penelitian ya. Apa sih yang topik-topik yang diteliti tergantung dari bidang yang digelutinya ya. Misalnya kalau saya bidang kesehatan ya, bidang keperawatan ya. Saya ingin menguji mengenai misalnya gini, efek dari meditasi terhadap stres. Nah, ini misalnya gitu ya. Atau bahkan ada yang begini, efek atau pengaruh senam hamil terhadap percepatan kala satu kelahiran gitu ya. Jadi contoh-contoh penelitian seperti itu. Kalau yang anak-anak SMA ya, contoh-contoh penelitiannya misalnya apa? Misalnya saja ini
saya pernah membaca judulnya itu tentang ini ya, kaitannya dengan efek dari radio magnetik ya terhadap misalnya ini kemarin itu kalau nggak salah terhadap misalnya frekuensi gelombang. Jadi kalau anak-anak SMA itu umumnya penelitiannya terkait dengan fisika gitu ya, terus kemudian biologi seperti itu. Kalau yang sosial apa contohnya? Misalnya kalau contoh-contoh yang penelitian sosial apa contohnya? Itu masalah-masalah yang katanya dengan kependudukan ya. Misalnya pengaruh apa EKTP terhadap ini apa ketepatan atau kedisiplinan ya terhadap kedisiplinan warga dalam ini dalam single identitas misalnya begitu atau yang lainnya masalah-masalah sosial lainnya ya misalnya kenakalan remaja misalnya lagi tentang isu-isu yang sedang marak ya itu masalah-masalah sosial ya prinsipnya ketika kita sudah melakukan penelitian maka kita memiliki tugas untuk melaporkan ya agar apa hasil penelitian yang kita kerjakan tadi bisa dipublikasikan dan bisa diketahui oleh pihak lain gitu ya. Nah, ketika kita hendak melakukan atau melaporkan hasil penelitian ya, maka yang harus dilakukan adalah ini. Buat dulu draft atau pikirkan atau rumuskan apa saja yang hendak dilaporkan, pokok-pokoknya ya. Jadi mulai dari pendahuluan, apa yang melatar belakanginya, teorinya bagaimana, metode, hipotesis, dan kemudian hasil penelitian serta kesimpulan saran ya, itu semua harus dilaporkan. Terus kemudian buatlah terlebih dahulu hasil penelitian berdasarkan pokok yang tadi untuk kamu laporkan ya, untuk dilaporkan. Jadi buatlah semacam ringkasan. Ringkasan di sini umumnya kalau namanya ringkasan dalam penelitian disebutnya adalah abstrak ya. Abstrak itu yang ditulis di depan sendiri ya. Sudah pernah tahu abstrak? Kalau artikel penelitian yang sudah pernah di apa yang akan dipublikasikan di jurnal gitu ya, itu tidak seluruhnya mulai dari bab 1 semuanya sampai dengan bab terakhir semuanya. Misalnya saja saya memiliki laporan penelitian dan itu mulai halaman 1 sampai dengan 120. Maka ketika saya menerbitkannya dalam sebuah jurnal ya, saya tidak mungkin menerbitkan 120 halaman gitu ya. Sehingga saya perlu meringkas pokok-pokoknya lagi. Nah, ringkaskan pokok penelitian ini tadi ya. Ketika mau diterbitkan di jurnal itu namanya adalah manuskrip ya. Kalau abstrak tadi ini lebih ringkas lagi, jadi hanya kurang lebih 250 kata ya. Kalau abstrak ya, sudah pernah melihat abstrak? Kalau yang manuskrip ya itu masih ini manuskrip sekitar 8 sampai maksimal 10 lembar. Tergantung dari jurnal yang diterbitkan ya. Selamat malam Mbak Ratna Dewi ya. Nah, terus kemudian ketika mau melaporkan hasil penelitian lagi ya, jika memang di situ ada perlu alat peraga yang ditampilkan, maka tampilkanlah gitu. Persiapkan terlebih dahulu dan tampilkan gitu ya. Terus kemudian sebaiknya atau seyogyanya hasil penelitiannya disampaikan secara sistematis dan runtut ya. Runtut itu artinya adalah mulai dari latar belakang sampai dengan
bab hasil itu sequence gitu ya. Jadi jangan loncat-loncat ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah lanjutan dari yang tadi, yang bab yang 12 tadi, menulis karya tulis ilmiah ya. Sekali lagi, ketika mau menulis karya tulis ilmiah ya, karena ini isinya adalah berbasis ilmu ya, berdasar ilmu, maka harus cermat, tepat dan benar. Karena di situ tidak ada unsur gosipnya, tidak imajinatif. Ya, tidak fiktif ya, karena berdasarkan kenyataan yang ada. Oleh karena itu, sistematikanya pun harus ini mengikuti pola-pola yang ada ya, yaitu umumnya dari pendahuluan, isi dan penutup. Dan isinya pun harus objektif, artinya adalah mengutamakan dan mengoptimalkan dari data-data atau fakta-fakta yang ada, gitu ya. Jadi misalnya tadi kayak dari contoh ini tadi, dari contoh yang saya tulis tadi. Misalnya ketika saya memiliki judul begini tadi, apakah kalau ibu-ibu yang sedang hamil pada masa kehamilannya ya, pada masa kehamilan usia 6 bulan gitu ya, 6 bulan sampai 9 bulan itu, apakah akan bisa melahirkan secara cepat pada saat kala satu atau pada saat kala pembukaan? Nah, itu misalnya itu yang ingin saya uji ya. Maka ketika ternyata hasilnya adalah oh tidak ada beda antara yang senam hamil sama yang tidak senam hamil lah, maka hasilnya itu harus disampaikan apa adanya. Jangan kalau misalnya tidak ada pengaruhnya ternyata senam hamil itu. Misalnya, tapi saya karena kok nggak ada pengaruhnya, wah nanti pada akhirnya jadinya orang malah senam hamil. Padahal senam hamil tadi sangat bermanfaat, tapi dalam penelitian saya ini kok tidak ada pengaruhnya. Sehingga karena tidak ada pengaruhnya, tadi ya dalam penelitian, misalnya penelitian yang kita buat tadi, maka kita sengaja menutupi. Nah, itu yang nggak boleh ya. Kita tampilkan secara objektif apa adanya, tapi disertai dengan pendapat yang mendukung, yang argumentatif ya. Disertai juga dengan pembahasan yang nantinya dapat diuji kebenarannya gitu ya. Nah, cara menulisnya adalah apa? Tentukan topik, tujuan, kumpulkan data dan susun kerangka karangan ya. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ya. Kerangka karangannya umumnya pendahuluan, isi dan penutup ya. Tapi kalau misalnya ada yang begini, pendahuluan, latar terus kemudian ada tinjauan teori, kemudian ada tinjauan kasus dan ada tinjauan kasus ya, terus kemudian pembahasan dan penutup, itu juga boleh ya, itu juga ada ya. Tapi sekurang-kurangnya adalah ya selalu yang pasti adalah ada bab pendahuluan, ada bab isi dan penutup. Nah, ini yang pokok bahasan yang terakhir ya, mengenai tadi, melanjutkan lagi tadi dari forum diskusi ya. Contohnya tadi lagi ya, ILC. Ketika ada forum diskusi tadi, dalam misalnya dalam bentuk ILC tadi, Indonesian Lawyer Club yang ditayangkan di TV One ya, Mas Natswa ya. Maka ketika misalnya ada yang bertanya dan ada yang menanggapi, maka bagaimana caranya? Nah, itu harus mengikuti etika dalam berdiskusi ya. Jadi ketika misalnya kita bertanya, hendaknya ya betul-betul memang karena kita kurang paham atau kurang jelas. Jadi jangan ngetes ya, itu ya. Etikanya adalah jangan ngetes. Ngetes itu artinya apa? Sebenarnya kita tahu tapi pura-pura tidak tahu hanya untuk menguji apakah si pembicara tadi memahami banyak atau tidak. Nah, itu yang sebenarnya tidak etis ya. Terus kemudian yang kedua, kalau kita bertanya, hendaknya posisikan bahwasanya kita itu ya memang pada pihak yang belum tahu sehingga mengharapkan untuk diberikan penjelasan. Jadi pihak narasumber itu anggapannya adalah pihak yang lebih mengetahui gitu loh ya. Sehingga harapannya adalah nanti istilahnya adalah etika dan sopan santunnya itu ada juga gitu ya. Jangan juga ketika bertanya seperti kayak memerintah. Nah, itu juga yang nggak boleh ya. Terus kemudian jika kita sebagai penanya itu sudah tahu jawabannya ya,
Maka ketika misalnya si pembicara tadi sudah memberikan jawaban, tapi kita kurang puas, maka kita bisa menawarkannya sebagai sebuah solusi atau melengkapi pendapatnya, ya, seperti itu. Tetapi jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan pendapat kita itu tadi, sampai kemudian ini, sampai kemudian seperti memojokkan, ya, itu juga tidak boleh, ya. Nah, kemudian ketika misalnya kita itu tidak setuju atau khususnya yang tidak setuju ya, maka seperti halnya pembelajarannya sebelumnya, kita sebaiknya tidak langsung ya, tidak langsung mengatakan saya tidak setuju. Nah, misalnya begitu. Tetapi ada kata pengantarnya terlebih dahulu ya. Misalnya begini, saya mengerti dan memahami pendapat Anda, akan tetapi lebih lengkap jika pendapat Anda tersebut adalah didukung dengan ini. Nah, sebenarnya itu adalah ungkapan ketidaksetujuan kita, gitu ya. Itu lebih etis. Kalau misalnya kita mengungkapkan pendapat seperti ini, pendapat Anda menurut saya jelas salah, gitu lah. Itu nggak boleh, ya, nggak etis. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda karena salah. Nah, itu juga nggak boleh ya. Uraian Anda tadi tidak sistematis dan berbelit-belit ya. Ungkapan tadi sangat to the point yang secara etika berdiskusi itu akan bisa menyinggung ya, menyinggung dari si pembak, si penanya, si ini ya yang ditanya ya, atau si lawan diskusi kita gitu. Nah, ini juga jika memang katakanlah pertanyaan tadi atau tanggapan kita atau sebuah apa ya masukan tadi itu dirasa akan mungkin bisa menjatuhkan lawan diskusi kita, sebaiknya dihindari gitu ya. Tapi ini nampaknya tidak semuanya berpikir begitu, sehingga kadangkala memang dia sengaja untuk bagaimana menjatuhkan di depan publik ya, tapi sebaiknya tidak dilakukan ya, yang seperti itu. Nah, ketika etika berdiskusi sudah, maka berikutnya adalah ringkasan ya dari yang pelajaran 13 ini tadi. Ada hasil penelitian, ada karya tulis ilmiah, dan ada menanggapi dalam diskusi ya. Prinsipnya adalah ketika menanggapi setuju maupun tidak setuju tadi, khususnya yang tidak setuju, ungkapannya adalah tidak boleh langsung ya. Tuh. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman semua. Nah, ini ada latihan ya, ada soal-soal. Coba barangkali bisa kita selesaikan soal-soal ini. Teman-teman masih bisa mendengar suara saya? Ini nomor satu apa ya? Manfaat membaca biografi tokoh adalah apa? C. Yang lain apa? Jelas C ya kalau itu ya. Tadi bisa meneladani ya. Nomor dua, apa ya? Nomor dua, karangan yang menceritakan kehidupan tentang seorang tokoh disebut iya, Mbak Rin. Nomor satu C, Mbak Rin. Betul, Mas Natsuma. Nomor dua B, karangan yang menceritakan kehidupan tentang seorang tokoh disebut biografi. Betul, kalau autobiografi tadi diri sendiri, kalau biografi. Yang dia itu sebenarnya tulisannya adalah begini yang benar ya, bibliografi. Apa yang bibliografi itu apa? Bibliografi itu ini seperti daftar pustaka. Jadi bibliografi itu adalah daftar buku yang dirujuk, yang menjadi sumber rujukan dari sebuah tulisan ya. Jadi jangan terkecoh meskipun sama-sama grafi, belakangnya grafi ya, tetapi
dia sangat jauh dari biografi ya. Jadi daftar referensi atau rujukan ya. Daftar referensi atau rujukan. Itu namanya bibliografi ya. Jadi istilah lain dari daftar pustaka. Baik, yang monografi apa? Mono itu berarti satu, ya. Jadi kalau kaitannya dengan monografi itu adalah tulisan atau karangan mengenai sesuatu sesuatu bagian dari ilmu, ya. Satu bagian dari suatu ilmu, gitu ya. Jadi monografi itu ini istilahnya adalah sebuah karangan di satu bagian bidang ilmu. Jadi misalnya sosial ya, monografi tentang ilmu sosial ya, seperti itu. Jadi belakangnya grafi-grafi tetapi dia tidak relevan dengan biografi ya. Baik, gitu ya. Nah, yang berikutnya. Misal ekonomi itu akuntansi, iya, tapi tulisannya hanya terkait dengan satu bidang itu saja. Itu prinsipnya Mas Natswa, betul. Khusus ya, seperti itu. Nah, yang nomor tiga apa ya? Nggak kebagian suara Mbak Rin. Siapa yang ngabisin ya? Kalau nggak kebagian. Tapi bisa membaca ininya nggak Mbak Rin? Bisa membaca tulisannya nggak? Nah, ini bicara mengenai sebuah paragraf ya. Sebuah paragraf, apa masalah yang ditulis dalam paragraf itu? Nomor tiga apa ya? Saya bacakan ya. Harga barang kebutuhan pokok daerah Sungai Barito di pedalaman Kalimantan Tengah terus merambat naik seiring ya. Ini bukan selling ya. Seiring dengan semakin dangkalnya alur sungai tersebut. Surutnya air mengakibatkan pengangkutan bahan kebutuhan pokok ke wilayah pedalaman terhambat dan biayanya lebih mahal. Apa ya kira-kira masalahnya? Selamat malam, Mbak Neng. Apa? Nomor tiga. Paragraf tadi cerita tentang apa ya? Ya, Waalaikumsalam, Mbak Neng. Ini sudah sampai di latihan soal, Mbak Neng. Nomor tiga ini, paragraf ini masalahnya tentang apa yang disorotinya? Gak ada suara. Ya. Ya, mungkin sedang ada hambatan internet, Mbak. Ini juga di sini apa merah ya. Oke, nomor tiga. Iya, nggak ada suara. Sudah nggak apa-apa, ketik aja, Mbak. Nomor tiga apa ya? Ya, ini sudah hijau lagi. Sudah bisa mendengar ya, teman-teman. Nomor tiga jawabannya apa? Nomor tiga C. Naiknya harga kebutuhan pokok. Nomor tiga C. Betul, ya. Itu yang menjadi masalah. Yang menjadi akibat apa? Yang menjadi akibat apa? Karena masalahnya harga kebutuhan pokok naik,
hambat Mas Nafwan jawab D ya. Ini yang ditanya adalah tentang masalah yang disoroti dalam paragraf di atas. Permasalahannya sebenarnya adalah karena kebutuhan pokok yang naik mengakibatkan pengangkutan bahan itu terhambat ya, itu sebagai akibat ya. Jadi kalau melihat paragraf yang seperti ini, sebenarnya ini adalah paragraf sebab akibat ya. Nah, yang ditengarai sebagai masalah itu umumnya adalah yang menjadi sebab ya, yang menjadi masalah itu adalah yang menjadi sebab. Jadi peningkatan kebutuhan pokok, nah itu mengakibatkan ini ya. Tapi kalau ditanya masalah, maka sebenarnya adalah naiknya harga kebutuhan pokok ya, gitu ya Mas Natwa dan yang lainnya ya. Ini benar, tapi sebagai akibat. Nah, itu. Nomor 4. Saya baca ya, maraknya pengedaran narkoba ya saat ini melanda. Saat ini melanda daerah pedesaan. Yang memprihatinkan nomor 3C, Mas. Nomor 3C. Ya, saya ulangi penjelasannya ya. Ini adalah paragraf sebab akibat ya. Di sini ada sebab yaitu kebutuhan pokok yang naik mengakibatkan ya. Kalau ditanya mengenai masalah ya, masalah itu umumnya adalah kaitannya dengan penyebab gitu. Ya, sehingga kalau tanya masalah maka yang lebih tepat adalah ini naiknya harga kebutuhan pokok. Yang D ini sebagai akibat gitu. Ya. Nomor 4. Kalau ada statement seperti itu atau pernyataan seperti nomor 4 itu, kira-kira pertanyaannya apa ya? Nomor 4 apa ya? Nomor 4 apa? Nomor 4 A, Mas Natswa. Ayo, yang lain apa kira-kira? Kalau digeser kemana, Mbak? Kalau misalnya katakanlah pertanyaannya nomor 4A, mengapa pengedaran narkoba menjadi marak? Nah, kalau pertanyaan mengapa kan pasti jawabannya adalah alasan-alasan, ya. Ya kan? Kalau mengapa kok menjadi marak? Oh, karena banyak bandar berkeliaran. Yang kedua, oh karena banyak yang membutuhkan gitu, atau ternyata banyak transaksi-transaksi gelap misalnya begitu. Kalau mengapa kan alasan-alasan ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya jawabannya adalah maraknya peredaran narkoba saat ini melanda daerah pedesaan. Yang paling memprihatinkan adalah remaja lugu yang menjadi sasaran. Nah, gitu. Jadi pertanyaan apa yang lebih tepat? Yang nomor 4 itu adalah, saya jawab ya, nomor 4 itu yang benar adalah E. Siapa? Remaja yang masih lugu. Kalau siapa yang harus bertanggung jawab terhadap masalah, siapa ini? Jawabannya ini. Ya, jadi pertanyaan kita berdasar dari jawaban ini ya, berdasarkan pernyataan ini. Di sini tidak ada bilang siapa yang bertanggung jawab, pemerintah, kepolisian, kan nggak ada ya. Ya, nomor 4 itu adalah E ya. Mungkin ini karena bacanya kecil ya Mas Natswa ya, jadi ini apa kurang begitu jelas ya. Oke. Nomor 5, di bawah ini termasuk bagian pelengkap pendahuluan dalam karya tulis ilmiah, kecuali yang ditanya ini adalah kecuali ya, bagian pelengkap. Nomor 5 apa?
Nomor 5 apa ya? Nomor 5 apa? Mbak Neng jawab C ya? Iya, di sini suaranya juga ini Mbak Rin, Mbak Rin, ini memang merah, Mbak. Nomor 5 ya, sekarang nomor 5. Nomor 5 apa? Nomor 5. Ya, ini agak jelek, Mbak. Sinyalnya agak jelek. Apa ini juga enggak begitu bagus. Merah. Ini padahal saya online dari Taiwan ya. Saya tidak dari Indonesia ya. Jadi saya online dari Taiwan. Mungkin ini kualitas internetnya yang sedang nggak bagus ya. Oke, nomor 5. Yang bukan termasuk bagian pelengkap apa ya? Kalau nggak misalnya nggak dengar suara, ketik aja wes. Nomor 5. Nomor 5, apa ya? Nomor 5 yang bukan termasuk pelengkap adalah saya tulis ya, nomor 5 itu jawabannya adalah D. Nomor 6 apa ya? Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya enggak ya? Ya, teman-teman. Masih bisa dengar suara saya enggak? Masih bisa dengar suara saya? Masih bisa dengar suara saya, nomor 6 ya. Kalau nomor 6 sekarang, nomor 6 A. Ya, mengapa nggak pilih D, Mas? Benar, nomor 6 itu yang benar adalah A. Ya, ini alasannya.
ya. Ketika menulis judul ya, huruf kapital itu hanya digunakan di awal tiap kata ya. Terus kemudian ditulis tanpa garis bawah dan tanpa diakhiri titik ya. Untuk kata penghubung ya, ditulis dengan huruf kecil kecuali memang dia itu berada di awal kalimat ya. Untuk yang kata ulang sempurna ditulis dengan huruf kapital semua, tapi yang tidak sempurna hanya yang pertama saja ya. Seperti itu. Sekarang nomor 7. Nomor 7 apa ya? Nomor 7 deh. Nomor 8. Nomor 8 itu ya, nomor 9 sama nomor nomor 9 apa? Itu kalimat apa ya, nomor 9, atau pernyataan paragraf apa ya? Nomor 9 itu B, pembahasan. Nomor 10. Ya, betul, 9B. Nomor 10. Nomor 10 apa? Teman-teman masih masih bisa dengar suara saya? Teman-teman masih bisa dengar suara saya? Ya, baik. Sampai di sini dulu ya.
Nanti bab 12 13 sudah kita tuntaskan ya. Hanya tinggal latihan soal yang untuk bab 13 ya. Kita nanti bisa lanjut saat tatap muka fisik offline ya. Nanti dibawa modulnya. Ya, nanti di bawah modulnya pas ke KDII ya, nanti sama kita bahas ya. Baik, ini sudah ijo ya, sudah ijo akan tetapi ini tidak bisa dipastikan nanti tetap hijau atau merah ya. Kita masih hanya tinggal latihan soal yang ini saja, yang 13 ya. Ini merah lagi ya. Benar-benar kualitas suara malam ini ya kurang bagus ya. Jadi kita tutup dulu ya untuk tatap muka yang sekarang ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan nanti di berikut-berikutnya tidak ada hambatan masalah teknis lagi ya. Terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya dan tetap semangat ya, tetap semangat saling bahu membahu untuk saling menyemangati satu sama lain ya dan saling membantu satu sama lain ya. Terima kasih untuk atensinya dan kehadirannya teman-teman semua. Kita akhiri kelas malam ini karena ada sedikit hambatan teknis ya, sinyal suara nggak bagus dan kita bertemu di teknis atau di tatap muka fisik di KDII nanti ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.